Oke, kembali lagi di B Channel. Kali ini adalah Toyota Land Cruiser BJ40 atau yang biasa dikenal dengan Toyota Hardtop ya. BJ40 itu berarti yang diesel ya. Kalau yang FJ40 itu yang bensin. Untuk buka kap mesin kita mesti nyongkel ini di dua sisi ya. Yang tadi di sisi kirinya udah. Habis itu tinggal diangkat. Makanya ini buat safety ditambahin pengunci ya. Karena kalau enggak dia bisa langsung diakses dari luar. Kita lihat mesinnya. Mesin ini 3000 cc 4 silinder diesel, masih OHV dan masih karburator ya. Outputnya dia 93 horsepower, torsinya 215 Nm. Untuk ruang mesin di sini udah dicat ya. Begitu juga kap mesin. Dan perdamnya nih gede banget. Ini sama ownernya juga mau dijual. Harganya 215 juta nego. Untuk kontak bisa cek di description. Unitnya ada di Jakarta, plat B Jakarta juga, pajaknya dia 920.000 ya. Unit tahun 82. Bempernya besi. Profil ban depan di sini pakainya 235 70 R15. Di sini juga ada emblemnya nih, Land Cruiser, dan yang atap soft top tuh aslinya bisa dijeblakin ke depan ya kacanya ya, makanya ada engselnya. Ini untuk ventilasi udara open close air, dibukanya manual dari dalam. Engsel pintu masih kelihatan dari luar ya. Ini spionnya standar. Handlenya chrome model cungkil. Kita lihat ke dalam. Untuk interior ini masih aslinya ya. Bahan vinil yang dilapis plastik transparan. Door handle hitam. Masih engkol. Dan di sini ada hand grip. Yang di atasnya ini panel warna body. Nah ini kacanya. Dia bisa dibuka sendiri. Digeser aja kayak gini. Bisa dikunci juga. Digeser. Di sini ada saklar lampunya, di sini ada settingan idle up, dan ini transmisi manual 3 pedal. Untuk itu coba kita ke dalam, kita start up kondisi pintu terbuka. Dan karena mesin diesel ini juga mesti nunggu glow-nya mati ya. Di sini nih saklar untuk kuncinya, dan ini saklar untuk indikator glow-nya. Cuma tadi udah dipanasin jadi bisa langsung. Belum ada tachometer ya. Ini ada untuk oli, tangki bensin, temperatur mesin, dan juga indikator aki. Setirnya model 3 palang, dan ini masing-masing tombol untuk klakson. Dan ini tombol push tadi ini untuk ini yang nyopot kunci ya, biar nggak terlock. Di tengah sini dia ada indikator park brake. Di sini ada untuk air wiper ya. Ini on off wipernya diganti saklar ini ya, air wiper. Ini wiper. Dan di sini ada untuk cuknya. Ini ada hazard, ada socket lighter. Untuk jam digital ini tambahan ya. Di bawahnya ada asbak, laci penyimpanan terbuka, AC juga tambahan di bawah nih. Nih saklarnya. Kayak kijang kapsul dulu ya, AC-nya posisi tambahannya di bawah. Di sini ada shifter untuk 4-wheel drive-nya. Untuk transmisi dia manual 4 percepatan. Park brake. Joknya ini di depan bisa duduk bertiga ya. Belum ada headrest, tapi di sini uniknya udah ada seat belt. Ini tadi kaca depan yang bisa dibuka terpisah. Untuk besi di atas ini tambahan. Sun visor sisi penumpang depan dia polos. Ini spion tengah ya. Sun visor sisi driver juga dia polos. Untuk bahan dashboard dia soft touch. Dan di sini ada laci ya, tinggal tarik aja. Dan ini tadi engsel buat nyopot dashboard sisi ini ya, kalau mau buka kaca depannya mekanismenya. Ini juga tadi ada footstep nih yang bordes buat akses naik. Rem belakang tromol, tapi yang depan tadi udah cakram. Fair belakang fair daun. Stop lamp dia posisi di bawah sini. Ini ada emblem 4-wheel drive. Tulisan Toyota juga masih belum yang triple ellipse. Pintu belakang tuh bisa terbuka dua-duanya ya, kiri kanan 50-50. Cuma yang sisi kiri dia mesti geser ban serepnya dulu. Kita naik dari sini. Nah ini kursi belakangnya dia hadap-hadapan, dan ini panjang loh, ini bisa bertiga juga nih di sini. Dan kalau ini dilipat dia pelipatannya ke atas kayak gini nih, dia terlipat ke atas. Dan ini yang kaca belakang bisa dibuka ke samping yang kecil ini. Nah itu cuma nggak full kaca belakang ya, dia cuma kaca kecil ini aja yang bisa dibuka. Ini layout dashboardnya dari penumpang belakang. Uniknya juga di sini ada lampu baca. Untuk akses keluar masuk tadi dia ada footstepnya ya.
stepnya. Ini desain dari belakangnya. Two-tone ya, tapi warna putih. Dan yang sisi ventilasi udara tadi tuh yang di samping depan bisa dibuka dari sini. Di sini bisa didorong. Nah itu. Ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Nah kalau terbuka kayak gini posisinya. Tadi di grill juga ada tulisan diesel ya emblemnya. Tulisan Toyota juga belum logo triple ellipse. Headlampnya kaca buram, yang ini tambahan ya. Untuk lampu kecil dia posisi di sini, lampu sennya yang di atasnya. Oke, sekian video saya mengenai Toyota Land Cruiser BJ40 tahun 82. Terima kasih sudah menonton.